nek misalnya cacat nyegat ning kono. Satu lagi, ganti gaya, Pak. 1, 2, 3. Penghormatan kepada Inspektur Apel. Eksidenan di kantor apa? Di PMI ya, Pak. Oh, PMI. Okay. Di masing-masing di kabupaten kota di situ ya. Oke. Ya, Kita sekarang pernah dulu ya. Sampaikan kepada mereka untuk siaga terus. Oke ya. Mari kita jadi. Terima kasih. Ya, selamat berduka, jaga kesehatan ya. Yuk. Ya. Dan cukup bagus ya, informasinya relatif akurat dari info BMKG. Dan kita hari ini apel kesiapsiagaan, sudah ada bantuan dari Pak Panglima Kodam, dari Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kajati, kita siapkan. Dan tadi kelompok masyarakat siap. Yang penting sekarang adalah peta informasi itu disebarkan agar masyarakat mudah tahu. Pencegahan, sekali lagi, pencegahan. Pendampingan bisa dilakukan dari forum pengurangan risiko bencana. Ada juga aktivis-aktivis POMAS-POMAS yang sudah siap. Edukasi ini yang paling penting hari ini. Gunakan early warning system, menggunakan alat-alat yang paling sederhana saja. Yang saya contohkan kentongan, ilmu titen, ya. Kalau di desa itu nggak ngerti. Titeni, kalau cuaca seperti ini harus seperti apa, dan seterusnya. Tempat-tempat pengungsian tolong disiapkan karena kita masih dalam kondisi COVID, maka saya minta semuanya menyiapkan tempat pengungsian yang punya standar SOP prokes. Ya. Dan kita sudah punya pengalaman tahun lalu. Logistik mesti siapkan, terus kemudian peralatan mesti on standby semuanya dan nggak boleh ada yang rusak. Nah inilah kesiapsiagaan yang sekarang kita lakukan. Teman-teman yang di kehutanan atau sektor yang terkait dengan itu, kita minta mengedukasi masyarakat sambil nanam. Karena curah hujan mulai agak tinggi, ini tempat atau waktu saat yang paling bagus untuk menanam. Maka sambil menanam, sambil edukasi, dan kita standby terus. Dan ramalannya sampai dengan Desember hujannya cukup tinggi. Januari akan sedikit turun, tapi Februari akan naik lagi. Ini ramalannya. Maka kesiapsiagaan kita kira-kira nanti sampai April. Kesiapsiagaan kita sampai April. Kecakapan 9631 berdasar relawan yang sudah kita data dengan berbagai macam kecakapan. Untuk peralatan sendiri, Pak, semuanya stand-by atau? Peralatan stand-by, teman-teman kabupaten juga sudah melakukan apel siaga di masing-masing kabupaten kota. Maksud dengan nomor ceritikan sumber daya dari TNI, Polri, dari Polamer, dan dari MDMC, LPP ini juga sudah terlibat di setiap kabupaten. Berapa unit, Pak, dan apa saja yang sudah dipersiapkan, Pak? Kenapa? Berapa unit dan apa saja? Macam-macam ya, ada perahu karet, ada mobil komando, ada ambulan, di setiap kabupaten sudah. Logistik aman, Pak? Logistik aman lah, insya Allah. Karena banjir dan bencana longsor yang di kabupaten lainnya selama musim hujan ya, Pak? Mungkin ada banjir bandang juga ya. Kita ada banjir biasa, banjir limpasan, maupun banjir tanggul yang jebol. Mungkin juga perlu diwaspadai, kayak kemarin di Prabu kan ada banjir bandang, itu juga perlu diwaspadai. Karena memang ada juga potensi banjir bandang di Jawa Tengah.